Pimpinan Cabang Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kabupaten Karawang dengan didampingi pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika serta dibantu petugas Satpol PP Karawang membagikan masker kepada para pengendara, tukang beca, tukang ojek, dan masyarakat sekitar yang masih melakukan aktivitas di luar rumah. Ribuan masker kain ini dibagikan ke masyarakat di 4 titik wilayah. Selain pengendara dan masyarakat lain yang melakukan aktivitas di luar rumah, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Karawang juga memberikan masker kepada para ibu hamil yang berada di 30 kecamatan wilayah Karawang. Ketua PC IBI Karawang Dr. Siti mengatakan kegiatan sosial ini sebagai bentuk kepedulian IBI terhadap masyarakat di Karawang. IBI juga menyalurkan ratusan alat pelindung diri ke Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan Karawang untuk kebutuhan para medis dalam menangani pasien virus corona. Kegiatan kita yang pertama tadi adalah membagikan masker di 4 titik ya. Setelah kita membagikan masker, setelah selesai kita menyerahkan APD ke Rumah Sakit Umum. Setelah menyerahkan APD ke Rumah Sakit Umum, yang terakhir kegiatan kita adalah menyerahkan APD ke Dinas Kesehatan. Maimunah, Badar TV, Karawang.